Munas 3 Partai Hanura 2019 menetapkan secara aklamasi Bapak Dr. Usman Sabta sebagai Ketua Umum DPP Partai Hanura periode 2019-2024. Yang kedua, memberikan mandat penuh kepada Bapak Dr. Usman Sabta selaku Ketua terpilih sebagai formatur tunggal dengan tugas menyusun kepengurusan DPP Partai Hanura periode 2019-2024. Hal-hal yang lainnya, mandat Munas juga memerintahkan kepada DPP Partai Hanura terpilih untuk melakukan perubahan anggaran dasar anggaran rumah tangga Partai Hanura yang proses penyempurnaan baik substansi maupun redaksional diserahkan mandatnya kepada tim yang akan dibentuk. Tim terdiri dari unsur DPP, kemudian unsur DPD, dan unsur DPC. Jangan lupa subscribe ya!